cerita tentang seorang gadis yang selalu dipuli karena miskin. Perkenalkan, namaku Kesha, siswi kelas 2 SMA Negeri 1 Arjasa. Dan dia sahabat aku, Ririn dan Feby. Mereka selalu ada buat aku. Itu dia, panjang umurnya. Dan disinilah ceritaku dimulai. Hey guys. Okay. Tumbin lo kok telat hari ini? Ya, tadi gue habis bantuin orang tua gue lagi masak. Kalian udah belajar belum? Kan hari ini ulangan. Anjir, gue lupa lagi. Gimana dong? Udah, lo tenang aja. Kan ada Kesha, ya kan? Ada yang bawa jam gak? Sekarang jam berapa? Jam 6:35. Ternyata masih pagi ya. BTW kamu udah jadian belum sama si Angga? Gak tahu deh gue sama sikap dia. Dia itu kan playboy cap kadal. Pusing deh gue. Si Kesha kemana sih? Kok dia gak datang? Padahal kan hari ini ada ulangan. Oh iya ya? Mungkin dia lagi bantuin ibunya jualan, kan dia miskin. Iya, rumahnya aja kan kayak gubuk. Ih, kasihan banget ya. Hujannya udah reda ya? Iya, kan hujannya pindah ke kamu. Yang lagi di mabuk asmara. Iya, masih! Itu si Kesha udah datang. Baru aja diomongin tuh anak. Panjang umur tuh anak. Udah, nanti dia denger. Samperin ya Kesha, dia kan lagi belajar. Iya tuh, dia kan murid berprestasi di sini. Aduh, Sofi, ngapain tuh? Lagi ngapain lo? Ini Lin, aku lagi belajar. Kan hari ini ada ulangan ekonomi. Jangan sosokan belajar ekonomi deh lo. Iya tuh, ekonomi keluarga lo kan kurang mampu. Aku tahu aku berasal dari keluarga kurang mampu, makanya aku belajar. Berbeda dengan kalian yang hidup serba mewah. Ya iyalah, masa iya dong? Lo kan orang miskin. Kalian kenapa selalu ngebut si Kesha? Rin, lo gak sih ikut campur ya? Nanti gue jadi es campur lo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sudah siap ulangan hari ini? Siap, Bu. Coba Gea, Selin, Feby isi ini kursi yang kosong. Baik, Bu. Baik, sekarang sediakan selembar kertas. Baik, Bu. Maaf, Bu, saya telat. Kenapa kalian telat? Menuangkan kemudian sebelum. Kalau sengaja kalian, udah sana duduk. Jadi soalnya Ibu Devi ya, kalian hanya menulis jawaban saja. Iya, Bu. Oke, nomor 1. Apa yang dimaksud biaya beruang? Nomor 2. Sebutkan 4 faktor biaya beruang. Thank you.
jauh. Ya sudah, Keisha kumpulkan ke depan. Sekarang kamu boleh jalan. Ibu, terima kasih. Siapa yang melempar kertas? Silakan maju ke depan. Dia, Bu, yang lempar, Bu, tadi saya lihat. Apaan sih, Lorin? Ibu orang sembarangan aja. Udah loh, Kak. Ngaku aja deh, Gia. Ya, kamu benar? Ya, benar-benar tuh. Lihat semua. Gia, kamu ke depan. Ibu lihat kalau kamu yang tadi lempar kertas. Kenapa kamu lempar kertas? Ngaku tadi gak sengaja. Silakan pergi di depan. Waktu sudah tinggal 10 menit. Oke. Hey, kalian. Udah selesai ya ujian? Udah. Susah banget ya tadi ulangannya. Kamu sih nggak belajar. Oke, BTW nomor 5 jawabannya apa? Kok sulit gitu kayaknya? Kalau nomor 5 sih emang rada-rada susah gitu. Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan ke depan semuanya. Gue benci banget deh sama si Keisha, gara-gara dia gue dihukum. Iya, apalagi si Riri tuh. Kita ngebela si Keisha. Gimana kalau kita kerjain aja si Keisha? Yaudah, ayo. Oke, lu tau gak? Tadi tuh si Gia dihukum tau sama Bu Salma. Iya tuh, gara-gara si Gia kan mau lempar kertas ke kamu. Tapi kenyanya ke Bu Salma. Seru banget tau. Kok bisa? Gak tau deh dia. Udah, aku mau ke toilet dulu. Mau ditemenin nggak? Nggak usah, orang cuma mau ke toilet. Oh, yaudah. Keisha, tunggu! Ya, kan? Gara-gara lo juga dihukum. Oh. Apaan sih kalian? Lo tanggung sama kibat. Kalian apa-apaan semua? Ikut sentuh tetap. Bu Yuli, ini anak-anak tadi Bu Nishi Keisha. Makasih Bu Salma laporannya. Baik Bu, sama-sama. Kenapa kalian hubungi Keisha? Kalian tahu nggak Keisha itu siapa? Enggak Bu, kamu si Keisha siapa? Keisha itu anak saya. Keisha, kamu duduk di sini. Saya udah 2 tahun jadi kepala sekolah di sini. Jadi kalian jangan mimpi untuk menjatuhkan Keisha. Keluar dari sekolah ini. Rolling, kamera, and action. Ayo, ndak apa langsung yuk. Rolling, kamera, and action. Rolling kamera and action. Kenapa kalian cepat dari motor? Iya. Kedua, sebutkan faktor biaya yang terlalu. Iya, kalangkung.